Sebuah rumah mewah yang berada di perumahan elit Jalan Parangtritis, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga kebakaran resleting listrik pada lantai dua rumah. 6 penghuni rumah yang berada di dalam berhasil keluar menyelamatkan diri. Kobaran api yang besar dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah mewah itu. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Jakarta Utara yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api. Nyala api gitu langsung tiba-tiba angin kencang, langsung ngebul ke atas, kita kabur ke semua keluar, kabur. Itu dari lantai sampai berapa? Dari lantai atas. Api lantai 2 ya? Lantai 2. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 120 personel diterjunkan untuk memadamkan api dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.